Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana pagi ini Lur mau goes atau bersepeda ke Karang Nangka. Iya, mau tengok embung baru. Ini pagi ini cerah Lur. Gunungnya Lur, oh, keren banget Lur. Jelasannya pagi ini Purwokerto, wah cerah banget Lur, gunungnya juga keren banget, luar biasa, sawahnya juga keren. Oh, ada ibu-ibu yang lagi mengabadikan Gunung Slamet. Sing suwe goli nyoting, apik banget ya Bu. Keren, Gunung Slamet pakai topi tuh Lur, pagi ini cerah banget. Kalau kayak gini suasananya, tinggalkan ngari tepak, Lur, luar biasa gunungnya Lur. Tembus perapatan beji ini Lur, saya ke kiri. Kalau lewat sini ya lewat tanjakan ini Lur, lumayan sedikit tapi jengat. Pertigaan Tugu Beji ini saya ke kanan Lur. Oh, yang ada ikan guramehnya patungnya. Lapangan Beji Lur nih, anak-anak lagi pada senam. Topinya tambah lebar itu Gunung Slametnya. Keren, Slamet deh. Indah banget Lur, Gunung Slamet. Ayam ya. Keren, keren. Sebelum lapangan Karang Nangka Lur itu depan. Ini saya belok kiri. Yang ada pom bensin mini itu ke sana Lur. Ini udah belok kiri Lur, tapi jalannya rusak. Tiganya tapi di belakang. Jalannya kayak gini Lur, menuju embung Karang Nangka. Ya ini Lur, embung Karang Nangkanya udah nyampe. Kelihatan sih belum 100% pembangunannya nih. Ini embungnya Lur, depan nanti dilihat pakai drone kayak apa dia. Udah pada di sini. Ini Lur, embungnya di sini. Dilarang berenang. Ada baling-balingnya kayak di Belanda. Thank you.
desa ini yang mau saya mau pesan itu yang ada tulisannya Ombongkarang Nangka SPSN 2023. Kayak apa lur coba ini ya. Ini kayak dermaga ini. Gunungnya main banget kok. Hari ini lur gunungnya keren banget. Keren ya lur. Ini teman-teman ketemu di Embung Karang Nangka lur. Bersepeda juga bertiga. Oh, ini sepedanya di sana. Ini di sebelah barat lur. Nah. Lampunya ternyata pakai tenaga matahari.